Wah, ruangannya berubah lagi. Anjay, kita dikirim ke dunia lain nih. Waduh. Halo guys, kembali lagi di channelnya EQ Bowo. Hari ini kita mau ngelanjutin Home Sweet Home yang kemarin. Itu kan kita habis dikejar oleh perempuan yang membawa cutter itu. Terus kita lari menuju pintu yang terang itu ya. Sekarang kita muncul di sini nih. Ini lanjutan ceritanya ya. What's up with you, man? Siapa ini Dio ya? I haven't seen you in ages. Oh, kayaknya pemeran utamanya Tim ya. Pemeran utamanya Tim. Si Dio ini menelpon, dia belum ada melihat kita. Sudah lama enggak melihat kita, berarti Hey, Tim. Oh iya, iya. It's Dio. Ya, benar. What's up with you? Berarti dia ini sedang mencari kita. Kita lama lama nih kayaknya diculik itu. Berarti ruangan yang tadi itu di bawah tanah ya? Oh, gede amat nih rumah si Tim ini. Pemeran utamanya Tim namanya, bukan Udin ternyata kan. Oke. Okay. Apa yang kita cari di sini? Tidak ada apa-apa. Oke. Okay. Kita coba ke atas dulu ya. Ada apakah di atas? Halo. Halo. Oh, dikunci kan? Kita masuk sini aja dulu ya. Oke. Okay. Kok lagunya berubah? Anjay. Apa ini? Jen Drawing. Oh, dia menggambar peta rumah ya. Oke. Okay. Kayaknya kita harus ke bawah deh. Pasti ada item yang belum kita ambil nih. Pasti. Karena ciri khas gamenya ini, kalau itemnya belum diambil, kita nggak bisa ngelanjutin storynya. Nggak ngerti juga kenapa. Oh, ini ada kunci nih. Oke, okay, kita langsung saja. Ini pasti kuncinya di kamar Jen ini. Waduh. Gak bisa lari ternyata di rumah. Oke, okay, oke. Okay. Kita langsung saja masuk ke kamarnya si Jen. Ada apa ya? Ulu kok suara pianonya tiba-tiba tambah kencang nih. The fuck? Oh, ada cerita lagi nih. Oh, ini ya si Jen nih. What are you doing here? Gue kira anak kecil. Karena gambarannya kan gambar-gambar anak kecil gitu ya. Can I take a look? No, it's private. Get out of here. Okay. Kayaknya istrinya Tim nih, si Jen. Setannya itu kan rambutnya pendek nih. Terus si Jen ini siapa ya? Apakah si Jen ini setannya? Atau dia ini apa, kita nggak tahu juga. Oke, di sini ada sesuatu nggak sih? Jen bilang nggak ada apa-apa. The fuck, nggak ada apa-apa ya? Gak ada apa-apa kan? Kita turun saja ya. Oke. Okay. Halo. Kok gue merinding deh. Loh. Kok ruangannya berubah nih? Wah. Jen? Halo. The fuck? Kita disuruh masuk sini nih. Anjir. The fuck? Oh, loading. Gue kira bakal ada hantu muncul gitu. Ternyata enggak. Oke. Ceritanya makin seru nih. Kita ke gorong-gorong lagi nih. Ya, kita langsung aja ya. Ini kok ruangannya berbeda lagi ya gorong-gorongnya. Wah. Ada suara Jen. Waduh. Is that you? Halo, Jen. Halo. Lu kenapa teriak-teriak? Waduh, jalannya ada dua nih. Pilih yang mana ya? Oke, aman. Di sini kalau ada setan kita nggak bisa lari, guys. Ada sesuatu. Halo, ada yang jalan ya? Oh, ada item yang ambil. Fix. Gambar pisau. Gue kira bisa beneran. Anjir, siapa itu? The fuck? Ada yang ngintip, guys. The fuck, cepat amat nih. Dia merangkaknya nih, cepat amat nih. Waduh. Nggak bisa lari kita nih. Waduh. Please. Kemana kita? Kesini ya? Waduh. Gue takut banget. Karena
kalau ada yang muncul di belakang, kita nggak bisa ngapa-ngapain nih. Oh, batuk. Timnya batuk, guys. Suara Teams. Gue kira ada setan. Karena ini gorong-gorongnya kotor banget ya. Udaranya nih terbang-terbang nih, hitam-hitam nih apa enggak tahu gue. Debu atau apa enggak tahu. Halo, oh, ada ruangan di situ. Gue lebih baik masuk di ruangan itu daripada di gorong-gorong ini. Karena kalau ada hantu muncul, kita enggak bisa ngapa-ngapain di bawah nih. Oke. Di situ lebih terang, tapi kayaknya enggak aman deh. Gue curiga benar-benar. Halo? Oh, sudah bisa lari, sudah bisa. Oke, kita lari. Di sini ada apa nih? Bisa dibuka? Nggak bisa. Oke, kita langsung aja ke atas ya. Ke rumah orang kayaknya nih. The fuck? Kok rumahnya jadi kayak Jepang gini sih? Anjay. The fuck? Pintunya tutup sendiri. Halo? Permisi ya. Waduh, jendelanya bisa ditutup nggak sih? Nggak bisa. Kita pergi ke Jepang nih kayaknya nih. Wah, ini kan... Oh, bukan. Orang Thailand nih. Mirip-mirip orang Indo ya mukanya ya. Halo, permisi ya. Wow, kipas. Kipasnya legend nih, kipas anak kosan. Colokannya juga. Oh, ada foto. Foto siapa ini ya? Grup fotografi. Nggak tahu gue, nggak kenal. Kita disuruh ngapain, gue bingung. The fuck, gue takut banget ya. Karena rumahnya gelap banget nih. Serius. Rumahnya gelap banget. Senter gue juga gak bisa ngeliat keluar. Halo. Pintunya juga gak bisa dibuka lagi. Ada something. Jen Diary. That was not better. I was sure I fall into deep sleep. Then why on earth I was in that old wooden house? Jen ada nyasar kesini nih. And what was it? It said the creeping instead. Ada bayangan di luar. Aku gak pernah lihat seperti itu. Besar katanya, besar, bayangan besar. Aku bisa mendapatkan diriku di dalam mimpi buruk itu. Kembali ke tempat tidur. What is happening to me? Okay. Terus ngapain kita? Kita ngapain? Hello? Ini nih. Bener nih. Coba kita coba 289. 289. Benar guys. Gue dibegoin wall truck katanya 378, ternyata beda passwordnya. Apa jangan-jangan ini algoritmnya tiap player beda-beda passwordnya ya? Oke, kita masuk ke bawah ya. Halo. Wow, di bawah sini agak terang ya. Enakan nih. Gue lebih tenang kalau ruangnya terang gini. Siap. Tapi agak susah lari di sini. The fuck? Apa ini? Ada ruangan kecil. Ada suara anjay. Anjay menggonggong, teman-teman. Tandanya ada apa? Setan. Oke, ada mata di situ, kunang-kunang ya. Halo. What the fuck? Ada orang. Halo, mana lo? Halo. The fuck? Ada orang ngintip, guys. Waduh, kita disuruh ke atas kayaknya nih. The fuck? Ruangnya kok mirip-mirip ya? Kembali kayaknya kita nih. Suara apa itu? Ada radio di sini. Anjir. The fuck? Kok gak bisa dimatiin? Bisa. Oke, kita ngapain lagi nih? Uangnya ini? Bukan. Karpet. Kita keluar. Gedungnya gede juga ya? Gede ternyata, guys. Apa gue yang baru sadar ya? Atau baru saja berubah nih? Ada sesajen teman-teman, ini banyak kain diikat, nggak tahu ini ritual apa ya. Ini ritual khas Thailand kayaknya deh, impor. Halo. Kita cek pintu sini ya, nggak bisa ya. Kita kayaknya harus ke atas deh, kita ke atas. Halo, ada kursi, ada koran. Korannya kok nggak bisa dibaca, the fuck. Harus tunduk segala baca ginian.
Halo, well, fire thieves all woman over the bed. Apa katanya nih? Berita apa ini yang enggak ngerti gue? Tentang nenek-nenek dilukain katanya. Oke. Okay. Apa itu? Tulisan warna merah. Tapi gue enggak bisa ngertiin nih. Bisa diartiin enggak sih? Oh, I'll return Elgate with belief to me. The fuck? Apa yang lu kenapa balik? The fuck? Maksudnya apa tuh? I will return. Bisa digeser. Tunggu. Jesus. What the fuck? Kayaknya marah ya dia karena kita ngegeser nih meja. The fuck? Tapi gue salut nih. Ini rumah tua, tapi lantainya kuat banget ya. Padahal dari kayu doang. Dihantam monster tangan sebesar itu. Halo. Gak bisa kelihatan. Tetap kuat nih lantainya nih. Kayunya berkualitas nih ternyata guys. Halo. Jaketnya gaul banget ya. Terus apa yang kita lakukan? Pintunya bisa dibuka nih. Kok gelap banget? Gelap banget anjay. The fuck? Waduh, kok pintunya ketutup? Waduh, gak bisa dibuka. Fuck. Wah, ruangannya berubah lagi. Anjay, kita dikirim ke dunia lain nih. Waduh. Di lorong-lorong gini gue paling takut sebenarnya ya. Pasti ini jump scare nih, gue takut banget. Hey, kepleset kayaknya dia tadi ya. Halo. Kayaknya nih penakut ya, setannya yang merangkak-rangkak gini. Ini benang merah kayaknya penunjuk jalan ya. Penunjuk jalan, gue yakin ini penunjuk jalan nih. Dari tadi soalnya kita lihat benang-benang merah. Kayaknya ini memang mekanisme gamenya biar kita nggak nyasar ya. Oke. Pintunya bagus nih. Kayaknya kita menuju rumah nih. Oh ya kan benar. Benar banget gue. Hello. Wah. Pintunya kasar banget di sini ya. Anjir. Gue langsung aja ya kita ngeras nih. Waduh. Suara orang, guys. The fuck? Suara radio? Halo? Halo. Siapa ngebuka radio malam-malam? The fuck? Bikin takut aja radio malam-malam. Gak bisa dibuka, berarti di sini nih. Bener banget lo, Eki. Kok ini gelap banget ya? The fuck? Makin kesini makin gelap ya, guys. Halo, gue takut. Ada suara monster. Anjir. Mana nih monsternya nih? Kita datengin aja ya. Halo. Si Ngekinu Kyojin nih, gue nyasar nih. Halo. Apa yang terjadi? Halo. Tangannya gede banget, guys. The fuck. Waduh, kita disuruh ngapain nih? Dia kayaknya nyerang terus nih. Oh, benar kan? Ini yang tangan yang muncul tadi ya di rumah kayu tadi. Udah ya. The fuck. Hampir. The fuck. Kita lari aja. The fuck. Enggak pakai celana dia, pakai. Anjing. Hantunya enggak pakai celana. Pentolnya kelihatan tadi tuh. Oke. Apa lagi nih? The fuck? WC, ada WC. Kita naik ke atas kayaknya ya. Halo.
Wah, langsung dapat ruangan yang bener gue. Matanya ada senternya nih ya. Lu bisa lihat gue enggak sih? Gue di sini bangke. Lo Shingeki no Kyojin yang nyasar. Ngapain? Kita harus lari kayaknya ya. The fuck. Bisa bunuh ternyata, guys. Gue kira nakutin doang. Oh. Ketahuan kita. Kita ketahuan. Bahaya nih. Gimana caranya kalau udah diliatin gini, gimana kita mau lewat, bangke? Wah! Padahal kita kan sembunyi udah di belakang galon itu. Anjir. Lagi, guys. Kita coba sekali lagi, kayaknya kita kalau langsung lari bisa enggak sih? Oh, enggak. Sembunyi di sini kayaknya bisa ya? The fuck. Suaranya nyaring banget ya. Mendengkur dia nih. Kayak suara motor deh. Oh, di sini kalau kita diam di sini enggak kelihatan ternyata ya. Baru tahu gue. Oke, kita lari saja. Bunyi. Halo. Kayaknya kita aman deh. The fuck, mati lagi kita, guys. Terlalu buru-buru ternyata. Wah, ini kan kalau sudah muncul lagu kayak gini, kita harus sembunyi deh di balik AC. Apa ini? Kipas AC ya. Kita harus sembunyi. Nunggu dia agak tenang dulu ya. Kalau masih meraung-raung kayak gini bahaya nih. Dia bisa bunuh. Oke, kita langsung saja sembunyi lagi karena wah, ya kan itu tangannya anjir. AC-nya hancur, guys. What the fuck? Gue masih bingung nih. Oke. Halo. Dia belum lihat kita kayaknya ya. Belum. Udah boleh enggak nih? Udah boleh belum? Oh, cat. Gue kira kalau ngintip enggak apa-apa, ternyata tetap ketahuan. Waduh. Wow. Oh iya benar nih. Memang ceritanya kayak gitu, dia ngancurin AC lain. Wah, dia kan move away itu. Dia menjauh terus kita sembunyi. Dia nungguin di situ tuh. Anjir. Halo. Kesini bisa enggak? Tuh. Bisa enggak sih? Aman enggak? Oh, aman. Pasti AC di sebelah dihancurin nih. Yakin gue. Oh, enggak. Woi, enggak ketahuan kita. Enggak ketahuan ya? Langsung. Wits. Dia di situ tuh. Dia curi star nih. Langsung ke depan situ, gue belum sampai padahal. Waduh, kok dijagain situ ya? Cet. Kepencet anjir. Oh iya, ngerti gue. Jangan sampai kena sinar merah itu aja ternyata ya. Baru sadar sekarang. Enggak bisa dibuka. Enggak bisa juga dibuka. Anjir. Bangke. Lu benar-benar bangke. Kok hilang? Hilang dia. Langsung jadi itu. Titannya jadi manusia lagi nih. Piece of mysterious photograph. Ngumpulin foto nih kita nih.